Dari per orangnya 10.000, tarifnya 5.000, jadi total 60.000. Apa yang saya di bawah? Apa sih? Itu loh. Ya, ini kita menuju ke Sakura. Diantar pakai mobil. Kenapa? Bukit Sakura. Jangan lupa karcis harus dibawa kalau ke sini ya. Jadi jangan ditinggal. Kenapa Pak karcisnya harus dibawa, Pak? Ini di Bukit Sakura. Suasana di sini ada namanya kolam renangnya ada. Tarifnya 10.000 per orang dan mobil 5.000. Jaraknya dari Bukit Mas dekat, dari Puncak Mas dekat, paling pakai mobil 15 menit. Ini tempat ajang foto juga sama makan. Iya, enak lah kalau mandi. Oh, kayak mandi di pulau, besok kita mandi di pulau. Ya, besok. Pantai Mutun. Pantai ini agak kotor tapi. Tuh, banyak kotoran. Kurang enak sih untuk mandi. Cuma untuk leye-leye di bawah pohon sih lumayan. Untuk mandi kurang asik nih pantainya. Itu banyak drum-drum apa itu. Dari Pantai Mutun ini, pantai ini ombaknya tenang memang. Jadi kalau anak kecil sih asik aja mandi di sini, walaupun ya kalau saya lihat pantainya kotor gini males juga ya. Tapi memang ombaknya tenang sih. Jadi anak-anak kecil enggak takut gitu. Ini aja kalau reviewnya Pantai Mutun, nggak terlalu banyak hal yang perlu dieksplor kayaknya di sini. Besok kita ke Sarilinggung sama Tegal Mas, kayaknya asik di sana gitu. Oh ya, tarif di Pantai Mutun ini masuk tadi 25.000 per orang, kemudian mobil 10.000 per mobil. Jadi ini hari Minggu ya, mungkin hari lain beda tarifnya. Jadi total 110.000. Dari Mutun ini bisa nyebrang ke Pulau Tangkil, itu yang di seberang situ. Di sana banyak ikan Nemo. Itu tarifnya 25.000 per kepala. Tapi kalau mau rombongan itu per kapalnya 150.000. Di sana katanya bagus tempatnya, tapi enggak tahu kita mau ke sana apa enggak. Sepertinya enggak ke sana sih. Hari ini karena udah sore mau ke check-in dulu ke hotel. Ya, sebenarnya kalau ke Pantai Mutun sekalian nyebrang aja ke Pulau Tangkil di sana.
Hah? Putus itu. Ntar ayah lagi ini dulu. Ayah ini kan lagi bikin. Udah. Ini view from Aston, Lampung. Ada view lautnya. Ya, tahun kemarin, ya, kita berangkat ke Pantai Tegal Mas. Oh, Pulau Tegal Mas. Ini baik gitu. Bagus ya. Bagus cari ringgung dari Mutun. Iya memang mestinya. Naik apa ya ke sini? Apa? Naik jalan kaki kalau. Iya. Ada apa jalan jet ya? Jadi berenang dulu. Iya, ganti baju di situ. Tapi kita nyebrang dulu aja ya, ketemu Tegal Mas. Jadi baru main di situ. Lagi surut ya. Kok kemarin beda dalam tuh ya. Enak nih. Kemarin beda dalam ya kemarinnya. Ini masih sepi. Tanda dia masih sepi. Banyak pondokan. Ini kita nyebrang ke Pulau Tegal Mas ya. Kita ke pulau yang lagi viral di Lampung. Itu dia namanya Nabila. Safety first, pakai pelampung. Aku sudah banyak bawa botol aqua kosong. Bagus ini perahunya, ini safety-nya bagus nih. Ada ininya pelampungnya. Ya, nanti snorkeling. Ya biarlah kita puasin. Ini memang seharian kita di sana. Ini kita nyebrang dari Pantai Sari Ringgung. Aku pengen jenguk pemandangan. Ini untuk sewa kapalnya 3,5 ke Pulau Tegal Mas. Di hari libur.
sekali pakai ilasan blok tuh. Di sini bisa snorkeling dan banyak sekali tempat-tempat yang bisa dieksplor. Dari sini kita akan ke Pantai Sariringgung nanti. Ya, ini kita sudah puas main seharian di Tegalmas. Kita lagi nunggu jemputan kapal. Berapa kali jatuhnya, Pak? Tertar. Kuliner bakso Sony, nama bakso Sony ini Pak Pai lagi kenyang. Yanco ya, ada fotonya di kamar ibu. Buyut, Blambangan Umpu, Ngiam, Waituba, Martapura, Batu Raja, Tiga Gajah, Peninjauan, Tanjung Rambang, Prabu Mulih, and Kertapati. Thank you. Bersih dah ya kamu nanti. Bersih? Jangan lupa subscribe, like, comment, bye.